Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Update Artis. Masya Allah, momen haru di kediaman Bapak Presiden Joko Widodo ketika Farel Prayoga melantunkan solawat untuk acara akikah cucunya. Seluruh ruangan penuh dengan lantunan solawat yang merdu dari Farel Prayoga. Acara akikahan cucu Presiden kali ini sangat berbeda. Tentu dengan kehadiran Farel Prayoga di tengah-tengah undangan sangat mengejutkan. Tampak Ibu Iryana menangis terharu ketika mendengar lantunan solawat yang dibawakan Farel Prayoga. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa pastikan jari Anda untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga tekan lonceng notifikasinya untuk mengetahui video-video terupdate dari kami. Tak ada habis-habisnya jika membahas Farel Prayoga. Pasalnya, penyanyi cilik tersebut cukup menarik perhatian publik. Tak hanya suaranya yang merdu, tapi kedekatannya dengan keluarga presiden juga menjadi poin tambah. Sejak aksinya viral menghibur peserta upacara HUT RI, Farel Prayoga menjadi artis langganan Presiden Joko Widodo. Kini Presiden Jokowi secara khusus kembali mengundang Farel untuk mengisi acara di akikahan sang cucu. Farel Prayoga didapuk untuk melantunkan solawat di acara tersebut. Penampilan dan suara merdunya membuat para tamu undangan tercengang dan terharu. Perlu diketahui Presiden Jokowi tengah berbahagia atas kelahiran cucu kelimanya. Putri Jokowi, Kahiyang Ayu melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki di Rumah Sakit Pondok Indah RSPI Jakarta Selatan. Kabar bahagia itu disampaikan langsung oleh Jokowi dalam unggahan Instagram pribadinya. Jokowi mengunggah dua slide foto. Potret pertama menampilkan kebersamaannya dengan sang istri, Iryana Jokowi di RSPI. Foto kedua menampilkan sang cucu yang baru saja dilahirkan dan berada di tabung bayi. Melalui Instagram pribadinya, Presiden Jokowi menuliskan caption kebahagiaannya atas kelahiran sang cucu. Syukur Alhamdulillah, tadi pagi tepat pukul 06.39 waktu Indonesia Barat, telah lahir cucu kami yang kelima, anak ketiga Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Kahiyang dan bayinya yang berjenis kelamin laki-laki dalam keadaan sehat, tulis Joko Widodo di Instagram, Kamis 25 Agustus 2022. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa ikuti terus channel Update Artis untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.